diteror kami secara mental. Dibuat surat panggilan satu, panggilan dua. Gak sewajarnya seperti ini kan? Surat panggilan satu tidak berdasar, surat panggilan dua pun tidak berdasar, surat panggilan tiga pun tidak berdasar. Hanya karena kami dipanggil empat kali, kenapa kami dipanggil empat kali? Sejumlah guru ini menangis di dalam ruangan SMPN 15 Medan yang berada di Jalan M. Nawi Harahap, Kota Medan, Sumatera Utara. Kesemua guru ini mendapatkan amplop berwarna putih dari kepala sekolah yang berisikan surat peringatan atau SP. Diduga surat peringatan tersebut dilayangkan oleh kepala sekolah lantaran dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, perihal belum mendapatkan gaji tanpa alasan yang jelas.